ulama mengajarkan kepada kita, yaitu bahwasanya ulama mengatakan ciri orang yang punya hati baik, ciri orang yang mempunyai hati dan sanubari yang sehat, yaitu adalah orang tersebut sangat gembira dengan setiap nasihat yang ditujukan kepadanya. Itu ciri, salah satu ciri baiknya hati seseorang. Salah satu ciri sehatnya sanubari seseorang, dia sangat senang dengan sebuah nasihat. Dia sangat senang dengan sebuah peringatan yang mana peringatan tersebut mengingatkan dirinya. Di sisi lain, salah satu ciri hati seseorang tersebut baik dan sanubarinya itu sehat, di samping dia mau menerima, bukan hanya sekedar mau, al-farah. Al-farah, gembira. Beda dengan orang yang mau dengan orang gembira. Beda. Orang mau belum tentu gembira. Tapi kalau sudah orang gembira dan senang, itu pasti mau. Dan orang yang gembira dengan nasihat, gembira dengan sebuah peringatan, itu menunjukkan bahwasanya hatinya itu adalah hati yang baik. Jiwanya itu adalah jiwa yang sehat. Bahkan di antara ciri hati seseorang itu baik, jiwanya itu sehat, dia sangat membenci dengan kekafiran, dia sangat membenci dengan kefasikan, dia pun sangat membenci dengan kemaksiatan. Dia benci dengan kemaksiatan. Bukan orang pelaku maksiatnya, tidak, tapi kemaksiatannya yang dia benci. Karena orang-orang yang berbuat maksiat, ketika dia taubat, dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Mudah-mudahan kita diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cirinya. Apalagi cirinya, selain menerima nasihat, menerima sebuah peringatan, bukan hanya sekedar menerima, gembira dengan itu semua, membenci dengan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan juga tanda orang yang mempunyai hati yang baik, jiwa yang sehat, mahabbatul khair wa ahlil khair. Dia mencintai kebaikan, sangat mencintai kebaikan.